Oke, bosku. Are you ready, come on? Are you ready, bosku? Oke, dan mari kita lihat saya di sini nampak dari seorang Novgod. Sudah mulai mencoba untuk melihat dari seorang TBS Alves. New kill leader. Oke, di sini kami dari seorang TBS Alves dan mencoba untuk berlari. Novgod di sini mencoba untuk berlari saja sambil kita absen terlebih dahulu ya guys ya. Kita lihat di sini kami dari seorang Nugro Merpo masih mencoba untuk melihat saja. Nugro Merpo di sini terlihat cukup tenang dan santai saja. Tadi saya disini mendarat seorang Nugro muda Oppo masih terlihat saya di arah pecinak yang ada. Tim 12 mencoba membelari Flag X99 dan beda seorang GG Mr. Fight. Di sini terlihat saya dari seorang Flag 99. Nugro muda Oppo di sini masih terlihat saja cukup tenang dan memantau dulu. Terlihat saya di sini masih bisa diamankan saja, Brody.
Oke, are you ready? Di arah sini kita lihat saja perjalanan seorang TBS Anox. Nampak ada seorang tim Anox di sini mencoba untuk berlari saja. Oke, di sini kita lihat saja dari seorang Kipster Owner dan masih teriak saja, dan dari seorang BP Mouse. Kali ini tim 9 masih mencoba untuk berlari, di mana kita lihat saja dari seorang PC Vice, Gigi Melvi Hack di sini satu lemah terjadi dari arah depan. Kita lihat saja karena Kopex Real satu orang pun sudah mulai mencoba untuk berlari, di mana kita lihat saja dari seorang Flag kali ini. Oke, mencoba untuk cukup tenang dan berlari saja di sini kawan. Nampaknya belum terlihat ada peperangan setelah akan terjadi dari seorang Nugro, Rere Azura. Masih mencoba untuk cukup tenang saja terlihat dari sini kawan. Oke, dari seorang Rere Azura. Kita lihat dari sini dari seorang Dandy Roar. Roarnya mana bang? Roar. Sampai terlihat saya berapa penonton kali ini dengan 6 penonton bosku. Oke, di mana kita lihat saya dari seorang Flag X99 di arah keraton. Sampai dari seorang Gigi Mulvi High dari seorang PC Faiz. Kita lihat dulu satu tembakan terjadi dua orang sekaligus di sini. Apakah dia akan bisa menang atau malah tumbang? Sudah mulai coba untuk terpantau saja. Satu tembakan terjadi, kepala pun pecah di sini. Masih dengan dua harapan lagi. TBS yang di sini masih dengan satu harapan lagi. Kita lihat dulu di sini kawan. Nampaknya cukup tenang dan santai saja. Oke, mari kita lihat di arah seorang TBS kali ini serta yang terjadi dua orang sekaligus dan nampaknya mencoba untuk berlari saja kawan. Oke, namanya dari seorang timnya Nugroh Ponepui di sini terlihat dari seorang tim 11 PC Faiz masih mencoba untuk melihat dulu terlihat dan terpantau lagi di sini kawan. Oke, namanya dari seorang PC di sini telah saja dari seorang tim 9 nampaknya cukup tenang saja dari seorang tim itu. Oke, PP Mabok di sini terlihat saya dari seorang tim Anox. Satu orang di sini mencoba untuk berlari. Nampaknya dari seorang tim 5 masih kita lihat dulu di sini kawan. Dari seorang tim Alpha di sini masih terlihat saya cukup tenang dulu bosku. Oke, namanya dari seorang GGPV High. Satu orang di sini mencoba untuk berlari saja dari arah PBR Cortex kali ini. Aturan sendiri mencoba untuk berlari. Nampaknya dari seorang MC Secret. Kita lihat aja. Dan nampaknya dari seorang MC dulu di sini mencoba untuk memantau dulu.
Oke, kami dari seorang tim MC Lux di sini. Kita lihat saja bujangan dari seorang tim 2. Lewat gacor masih terlihat saya dari seorang Nugra Mraupu. GG Mevihack di sini terlihat saya dari seorang PC Vice. Satu rampu sudah mulai mencoba untuk berlari di arah faktor yang ada. BP Mobile di sini masih terlihat cukup tenang di arah Katulistiwa. Tambah dari seorang TPS anak kali ini bosku. Oke, kami dari seorang PPR pembalut dari seorang GG Kopek Rilan, ternyata ada seorang PC Faiz di sini. Kita lihat di arah Clock Tower nampain dari seorang TBS Divok di sini guys ya. Oke, dari sini nampak ya dari arah depan perjuangan dari seorang BBR Kotek. Di sini kita lihat dulu dari seorang MC Street Enot Gacor mulai mencoba untuk berlari. Di mana kita saja dari seorang Nugra Mraupu Sepu. Tapi ya saya di sini mencak akan tiga apa lagi, masih mencoba untuk cukup tenang saja. Oke, telah saya sampai dari seorang PPR fantastik dan berhasil untuk terpulangkan sudah di posisi yang ke-10. Oke, GG MLN17 mencoba untuk lari di arah Pocinok. Tim 2 di sini masih mencakan hanya dengan 4 orang lagi. MC 1 dengan 0 poin eliminasi yang ada. MC Street di sini kita lihat dulu bujakan dari seorang PPR Cortex. Dan satu orang sudah mulai mencoba untuk berlari, di mana kita lihat dari seorang TPS Anox. Ternyata dari seorang BP Mob di sini kita lihat dulu dari para tim 3 mulai mencoba untuk berusaha yang terbaik. MC Street di sini mencoba untuk melihat saja. Oke, namun dari seorang MC Duk di sini kita lihat dan amankan terlebih dahulu. Dan sampai dari seorang tim 3 kita lihat saja bosku. Sampai dari seorang MC dulu dari arah Enot Gacor. Saat orang sendiri mencoba untuk berlari, di mana kita lihat saja karena GG Kopek real. Oke, nama dari seorang GG Kopek Real di sini terlihat saya dari seorang tim 2 menyisakan dengan 4 harapan lagi. MC 1 mencoba untuk melemparkan bom shootnya. Kita lihat saja dari seorang tim 2 mencoba untuk berlari lagi. Apakah dari arah depan ada ya tim 5 masih mencoba untuk berusaha yang terbaik. Dari seorang TPS Eval di sini kita lihat dulu keterangan akan terjadi dari seorang MC Tox di sini sudah mulai mencoba untuk melihat dari per tim 5 hanya dengan 2 harapan lagi. TDN Elvis masih mencoba untuk berlari, di mana kita lihat saya di tsunami dari seorang TDN Elvis. Oke, masih mencoba untuk cukup tenang saja kawan. Oke, cukup tenang dan santai dulu. Nampak di sini kita lihat saja bom sudah mulai dipakai. Nah, nampak dari arah depan kita lihat dulu di sini kawan. Oke, mari kita lihat saja dari serang TDN Elvis kali ini guys. Oke, namanya dari seorang TDN Elvis TBS
Anak mulai mencoba melihat saja. Nama Ederson tipis anak tipis Alpha di sini terlihat dulu dari Arab Cyber Cortex. Dan nampak Ederson tim 3 di sini mencari 4 orang lagi MC dulu. Dan masih kita coba pantau tim 3 di sini mencoba untuk cukup tenang saja berputar-putar dulu. HLW di sini kita lihat saja. Dan nampak yang menyisakan dengan 8 tim lagi yang mulai berperang dulu. Shut down. Oke, namanya dari seorang PBR Deadly dan ternyata dari seorang MC dulu. Dan kita lihat tim 2 MC Alis 34 hanya mencari dengan satu harapan lagi. Dan ternyata dari seorang Mortal Kombat berhasil untuk terpulangkan di posisi yang ketujuh, guys ya. New kill leader. Triple kill. Watery kill. Triple kill. Oke, namanya dari seorang tim TBS Alves. Di sini kita lihat dulu, bosku. Oke, nama di sini telah saya menyisakan dengan 5 tim lagi. Bibir rune di sini masih telah saja dari seorang tipe Stivos. Satu tim akan terjadi. Nampak dari arah depan. Kita lihat dulu perjalanan dari seorang tim 4. Masih telah saja dari seorang tipe Stivos. Ngantuk. Oke, ramai dasar DBS Divok di sini kita lihat juga. Mencoba untuk memantau terlebih dahulu di sini kawan. Dan kali kita rasa dari seorang Divos, satu yang bakal terjadi dari area depan bosku. Oke, namanya dari seorang TBS Divo di sini menyisakan dengan 2 apa lagi. Tim 9 nampak yang hanya dengan 2 orang saja. Lagi dan lagi, jangan dari seorang tim 9 di sini masih terlihat saya dari arah bawah. BP Run di sini mencoba untuk melihat terlebih dahulu. Serta yang terjadi di sini namanya dari arah belakang. Dan ternyata Kedi Morsey masih dengan satu harapan lagi di sini kawan, mencoba menahan dulu. Tim 7 dari arah depan, BPR Deadly masih mencoba untuk memantau. Dan sampai dari seorang tim 4, kita lihat dulu hanya dengan satu harapan lagi mencoba untuk melihat saya. BPR Deadly di sini masih bisa diamankan saya. Jangan dari seorang tim 8, BPR Run di sini mulai mencoba untuk melihat saja. Oke, ramai dari arah depan kita lihat saja perjuangan dari seorang BP Run hanya dengan satu harapan saja.
Oke, kita lihat saja di sini nampaknya Bu ya sudah mulai didapatkan terlebih dahulu di sini guys ya. Dan sampai dari seorang tim PBR berkah pun berhasil untuk menekan Buya kali ini.
Oke, kita lihat saja dari seorang tim MC. Oke, kawan dari arah MC straight di sini kita lihat dan tenang dulu bosku. Oke, telah saya disini dari seorang tim MC Street mencoba untuk turun saja dari arah GG dengan 0 poin eliminasi yang ada bosku. Kita lihat dulu disini namanya dari seorang Deddy Malu. First Blood. New kill leader. Oke, namanya dari seorang tim BB Tiger dan ternyata dari seorang MC Street. Kita lihat dulu perjuangan dari seorang tim 9 masih mencoba untuk melihat saya dari seorang tim 7 di sini menyisakan 4 orang lagi dari seorang tipe Anox. Nox good di sini mencoba untuk berlari dari arah tipe Salven di sini kita lihat dulu. Oke, mencoba untuk melihat saya di sini nampak ya hanya dengan 2 harapan lagi dan satu orang sudah mulai mencoba untuk berlari dari seorang Flag X99 yang ada kawan. Triple kill. Oke, namanya dari seorang tim BS Alves di sini kita lihat saja karena Chico Malu dari arah Dendi Malu dan mari kita lihat saja perjuangan dari per tim 10 hanya sempat terang lagi masih kita coba pantau dan sampai dari seorang tim 1 di sini kita lihat dulu perjuangan dari seorang Nugromer atau mencoba untuk menjadi sepi yang ada. Oke, sampai dari seorang tim 6 masih bisa terang lagi. Novgorod di sini mulai mencoba untuk melihat saya dari seorang tim BS Anok setelah terjadi di sini sampai dari arah depan.
Oke, mari kita lihat saja karena Milik di sini kita lihat dari seorang BP Mobox LG Lucifer dengan satu panel luminasi yang ada. Dan nampak yang mencoba untuk berlari, dimana kita lihat saja dari seorang tim 7 mencoba untuk turun saja di sini kawan. Oke, masih bisa mencoba untuk berusaha yang terbaik dari seorang Gigi Murphy LG Lucifer. Dimana kita lanjutkan lagi di sana dari arah belakang ada tim 7 dari seorang tim GBS. Masih mencoba untuk berusaha yang terbaik. Akhirnya dari seorang tim Malut harus terpulang di posisi yang ke-12 dan ternyata dari seorang Novgorod. Kita lihat saja karena tipis Alves. Oke, Piper Kotek di sini mencoba untuk turun saja dan ternyata dari seorang Not Gacor. Kita lihat saja dari tim 1 menyisakan 4 orang lagi mencoba untuk berdiam diri dulu GG Kopex. Nampaknya cukup tenang saja Brody. Lottery kill. Shut down. Triple kill. New kill leader. Triple kill. Quaternary kill.
Quaterry kill. Triple kill. Oke, di sebenarnya serang tim Alone sama Abosku habis dari kamar mandi, udah gak kuat BAB-nya boy. Oke, terlihat saya dari sinar mendarat seorang tim Macolate harus terulang di posisi yang ketujuh. Dan di mana kita lihat saya dari sinar dari arah belakang. Oke, ternyata dari seorang Nugroho Murapo di sini kita lihat saja setelah yang terjadi sampai dari arah belakang BB mau di sini kita lihat saja dari seorang of Gods. Oke, masih mencoba untuk melihat saya dan sampai dari sini satu hanya dengan dua orang lagi Nugroho Murapo. Dan ternyata dari seorang Revi Azura setelah yang terjadi dua orang lagi di sini masih mencoba untuk memantau. Kita lihat dulu di sini dari seorang MC Analyst 34 dan mari kita lihat saya di sini sampai dari seorang tim 2. Oke, ternyata dari seorang tim 3 di sini masih mencoba untuk usaha yang terbaik setelah yang terjadi dari arah tim 2. Mulai mencoba untuk cukup tenang dan beraksi dulu dari seorang MC Analyst di sini. Kita lihat saja tim 2 nampaknya masih bisa mencoba untuk berusaha yang terbaik. Nugroho udah OP. Masih kita coba lihat saja cukup tenang terlebih dahulu. Penembakan diarahkan saja ke depan Nugroho udah F. Mode PO di sini kita lihat dulu dan ternyata dari seorang tim 1 masih bisa mencoba untuk cukup santai dulu setelah yang terjadi dari arah depan. Masih telah saja dari seorang tim 2 MC Analyst di sini terlihat saja dan cukup tenang dulu. Dan sampai dari seorang tim 3 hanya bisa menerang lagi setelah yang terjadi dari per tim depan. Masih telah saja dari seorang Flex Christian masih dengan 3 depan lagi. Mencoba untuk melihat saya dari seorang Christian di sini masih mencoba untuk cukup tenang dan berjumpa lagi. Dan sampai dari seorang Christian di sini masih mencoba terang lagi setelah yang dari arah belakang Lona. Dan nampaknya hanya dengan dua harapan lagi tim 3 masih dengan dua harapan saja mencoba cukup tenang dulu ya guys ya, tidak usah terlalu terburu-buru dari seorang Alone ya. Killing spree. Oke, nampai dari arah depan seorang Alone-nya dengan 3 poin eliminasi yang ada. Tim 5 masih mencoba cukup tenang saja. Nampai dari seorang tim 3 hanya dengan sendirian seorang tim Alone-nya di sini. Kita lihat saya menggunakan drone view dan mencoba untuk menuju di mode terakhir. Oke, 5 tim sini sudah mulai tersisa. Nampai dari seorang King Api yang berada di arah bawah mencoba cukup tenang saja. Berjuang dan berhati-hati sampai di arah tim 8. Dua harapan lagi di sini kita lihat saja. Setelah tembakan dua tembakan terjadi dua orang sekaligus. Dan sampai di arah tim 8. Dua orang lagi di sini dari seorang BP Mobox. Masih mencoba untuk cukup tenang. Satu tembakan terjadi sampai dari arah depan BP Mobox di sini. Dan sampai yang masih mencoba untuk berusaha yang terbaik dari seorang tim Alone di sini masih terlihat saja dua harapan lagi dan ternyata dari seorang Mortal Kombat harus terpulang di posisi yang kelima. Sedangkan di sini kita lihat saja dari seorang tim 8 hanya dengan dua harapan lagi. Elite War di sini harus terpulang di posisi yang keempat dan ternyata tersisa dengan dua tim lagi. Oke, BB Mobile di sini masih terlihat saja dua harapan lagi di sini masih mencoba masuk menyisakan satu orang sendirian dari seorang BP mencoba keluar dulu dan ternyata Not So Fear berhasil untuk mendapatkan poin dan buyah di pekan seorang tim bunuh Jory Pratt berhasil dengan buya kali ini. Kita lanjutkan lagi. Tapi squad 2 berhasil untuk makan buyah kali ini dan kita lanjutkan dulu bosku.
Komputer.
first blood. New kill leader. New kill leader. Triple kill. Triple kill.
Quaterry kill. New kill leader. Killing spree. Triple kill. Triple kill. Oke bosku, maaf sekali bosku ya karena tadi udah kita gacorin tapi lupa kalau micnya kita matiin anjas. Oke, di sini sampai dari Rosan Team 5 masih terlihat saja, dari Rosan Team 4 hanya sempat terang lagi dari Rosan Elite War. Kita lihat dulu sini kawan, dari Rosan Team 4 masih berjuang yang terbaik. Oke, namanya dari seorang tim BBR Kotek di sini terlihat saja dari seorang tim SD Fox. Dan sampai dari seorang tim 9 hanya bisa menerang lagi. Setelah kata jadi sampai dari arah depan, BBS di Fox di sini mencoba untuk berlari. Apakah dari seorang tim 5 di sini terlihat saja dari seorang tim Alves? Oke, cukup tenang saja. Masih mencoba untuk berusaha yang terbaik. Namanya dari seorang tim Germa di garapan lagi. TBS Eval di sini mencoba melihat saja. Setelah kata jadi dari arah depan. Oke, kita coba pantau lagi dari satu tim Eval masih dengan 3 harapan lagi dan satu poin eliminasi yang ada. Satu tembakan terjadi dari arah depan, kepala pun sudah mulai pecah. TDN Alvis, satu tembakan terjadi. Mulai kita coba pantau tim Imagine masih mencoba terus yang terbaik. Dua orang saja masih, kita lihat dulu sini kawan, hanya satu orang lagi dari satu TDN Alvis. Masih mencoba untuk berusaha yang terbaik dan buyah kali ini sudah mulai didapatkan terlebih dahulu ya guys ya. Oke, kita langsung di sini ya, dari seorang BBR Deadly berhasil untungkan buyah. Kali ini kita lanjutkan ke pertandingan selanjutnya BST.
Oke, di sini dari seorang tim GT yang masih mencoba untuk melihat dulu. First blood. New kill leader. New kill leader. Oke, di sini dari tim Farhan Mal di sini mencoba untuk melihat dulu, dan ternyata dari seorang Paper Cutter di sini telah saja dari seorang tipis Alves Novgorod di sini mencoba untuk melihat, dan di arah tim 7, tim 8 kita lihat dari seorang tipis di Fox. What?
Oke, terlihat saya di sini namanya dari seorang tim PC4D dan ternyata dari seorang tim 1 Rex Malut. Kita lihat dulu jangan dari seorang MC Street, terlihat saya dari seorang Flex 99, tiga harapan lagi dari seorang Christian di sini, masih dengan tiga harapan lagi mencoba untuk melihat saja bosku. Oke, namanya adalah seorang Christian di sini masih mencoba untuk cukup tenang saja. Namanya adalah seorang tim BWRK Tech. Di sini kita lihat dulu kawan dari arah Daddy Malu. Oke, kita lihat dulu sini kawan dari seorang Daddy Malu masih dengan satu harapan lagi mencoba cukup terang dari para tim 2 dari seorang PC Faiz. Ternyata dari seorang Nugroho Modepo. Di sini terlihat saja Pusapu mulai mencoba untuk bujang yang terbaik. Ya, dari kamarmu sih. Triple kill. Ternyata dari seorang Navgal. Kita lihat dulu dari sini dari seorang tim Cyber mencoba untuk berusaha yang terbaik. Triple kill. Gigi. Quadra kill. Lottery kill. Terus. Kapur, kapur lagi kapur. Oke, namanya dari seorang BPR di sini terlihat saya dari arah tim Steve Fox, Enor Gacor, Gigi Kopek Real mencoba melihat saja. Emang ya, saudara, sepuluh juta. Nah, ternyata dari seorang tim MC Street, di mana kita lihat dari seorang Res Malu, terlihat dari seorang Nugroho Modepu. Pupu sepuh di sini kita lihat dulu sini kawan. Oke, di sini dia seorang Modepu dan masih terlihat saja. Akhir senarai seorang TPS Alves dan masih terlihat saja. Bejirara BB.
Lagi di sini ada seorang tipis cyber dan ternyata ada seorang of gods. Ternyata ada seorang GG. Kita lihat dulu sih kalau disini apa terjadi. Sampai dari seorang tim 7 di sini masih mencoba melihat saja. Sudah mulai mencoba melihat saja. Triple kill. Dari arah Novgorod di sini main lagi dari sini sampai dari para tim 8. Dari para tim masih dengan 2 rapor lagi. PB Rako dan main dari saudara Deadly. Lihat sudah di sini nampaknya dari para tim 5. Oke, di sini ada seorang milik dari per tim 7 di sini mencoba melihat saja. Ternyata dari per tim 8 sudah bakal terjadi dari arah tim 4 masih mencoba melihat kutenang dari per tim 4. PBR Deadly. Ternyata tim Barcin menyerang serang lagi dari seorang PBR Deadly. Oke, ternyata tim 5 di sini mencoba lihat saja seperti apa terjadi tsunami dari arah tim 8. Ternyata tim 8 di sini masih terasa dari serang King Api. Sudah mulai terlihat dari tim 5 dari serang TPS Alven di sini kawan. Masih terasa ya dari arah Eval, Not Xavier di sini terasa dari serang Elvis. Masih terasa dari sini kawan seperti apa terjadi. Spray juga aja ada. Ini baru apa dikariin lo? Oke, ternyata dari sana tipes Alves. Ternyata dari sana Alves. Bikin anak kelas, 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 ternyata dari seorang Inos, Tidian Elvis di sini terlihat saja dari arah depan. Tidian Elvis mencoba cukup tenang. Tim 3 di sini masih berjuang yang terbaik. Sampai dari seorang BBR pembalas terbalikkan lagi dari arah depan. Malu dan ternyata dari seorang tapi sekuat harus terbang di posisi ke-6. Kita lihat dulu sini kawan dari seorang tim 3. Tim sudah di sini menyisakan 4 orang lagi. TBS di posisi masih mencoba melihat saja. Portal gold sudah mulai diaktifkan. Aku sih aman sih. Karena kan kita nyadar sang Candy Monster dan ternyata dari arah tim Divos di sini. Gimana Oke, okay, di sini nama dari sang tim Divos masih mencoba untuk melihat dari arah Daddy Malu. Ternyata dari seorang tim 11 terlihat dari sini dari arah GG Melty. Terima kasih terjadi. Dua rapor lagi di sini kita lihat saja hanya dengan seterang lagi dari seorang Kopek. Masih mencoba terjang lagi dari arah Nugroho Modepu. Kita lihat dulu sini kan seterang terjadi dari seorang NJ Malu dan ternyata haruskah dari para tim 3. Misalkan dengan dua rapor lagi sudah mulai masuk ke menit ke-13. Kita lihat saya di sini kawan. Baru ya lebih. Kau ngane sih nyare ketik tak guna lo. Kau sing. Triple kill. Oh casu na. Triple kill. Oke, di sini ada seorang tipe Jack. Di sini kita selesai dari seorang Lucifer hanya dengan satu teman lagi. Satu teman akan terjadi sampai di area depan. Germa di sini harus terpulang di posisi yang keempat.
satu orang dari para tim 3, misalkan kedua rapper lagi. NC Malut di sini terlihat cukup keras saja. Malut mencoba untuk menyisakan aja dengan satu rapper lagi. Killing spree. Oke, NC Malut disini masih mencoba lihat saja. Kita ikat pelonjo ya. Oke, di sana biar seorang tim NC Malut kali ini tim 3, tim 1 menyerangnya serang lagi Riri Azura. Setelah apa terjadi dari arah depan, kita lihat dari arah belakang. Setelah apa terjadi dari seorang Riri Azura sudah mulai mencoba untuk menembak saja, dan di mana kita lihat saya dari arah Malut dan berhasil untuk terpulangkan saja di posisi yang ketiga. Tim satu nomor dari seorang Riri Azura hanya dengan seorang lagi. Killing spree sudah mulai didapatkan dulu. Oke, mulai terasa di senam dari seorang BBR Rune. Masih terserang seorang lagi Riri Azura, dan ternyata dari seorang BBR Fantastic berhasil untuk terpulangkan sudah di posisi yang kedua. Dan Buya kita lihat didapatkan terlebih dahulu bosku.
new kill leader. Oke, kami dari arah depan. Dari arah tiba salve di sini kita lihat dulu di arah 5 dari arah tiba eval. Oke, namanya dari saran TBS Alven dan dimana kita lihat saya dari saran tim 5 di arah tim 2 masih dengan 4 orang lagi PC5 di sini. Kita lihat dulu di sini kawan, apa ya dari saran PC 4D masih kita cukup tenang dan memantau lagi dari saran 4D di sini. Nugroho mendapat power di sini, terlihat saya dari saran tim 3 nyata dari saran BPR fantastik. Kita lihat dulu dari arah Daddy Malut masih mencari 4 orang lagi, apa yang mencoba terus saya terbaik bosku. Ini enggak rapi, pek luru to. Dapatkan 5 poin kill. Enggak bisa mendapatkan poin kill lagi dan lagi. Oke, di sana ada seorang PC Far yang terjadi dari seorang Pacu ID dan harus terpulang di posisi yang ke-11. Kita lihat saja di sini kawan. Kita lihat saja. Sampai ada seorang Lon Lely. Oke, namanya dari seorang Lon Lely hanya ada seorang lagi. Seorang yang terjadi di sini nampaknya dari arah depan. Kita lihat dulu dari seorang tim 3 masih mencoba untuk berusaha yang terbaik dari seorang Piper Kotek. Mas, kita coba lihat saya dari seorang tim 5 TBS Alves di sini. Tim 6 nampaknya mencoba untuk berlari dari seorang tim 7. Milik di sini menyisakan. Masih menyisakan dengan 2 arpa lagi. TBS Cyber di sini masih mencoba lihat saja.
Oke. Kita lihat saja ada serang tipes di Fox, BP map di sini, TBS anak. Dan sampai ada serang tim sebelum di sini kita lihat saja bujang dari serang not gacor dari RG Gaming Free Hack di sini mencoba untuk melihat saja. Ternyata ada serang tim 3 di sini dari serang Deddy malu masih mencoba untuk melihat saja dengan 7 panel eliminasi yang ada ya. Dan ternyata ada serang PBR kali ini bosku. Nampak yang mencoba untuk melihat dulu dari arah TWS anak di sini, dan kita lihat saja dari arah tim 4 ternyata ada serang Deddy malu. Kita lihat saja di sini dari seorang tim 3 dari arah Mortal kebetulan harus terpulangkan saja di posisi yang ke-9. Deddy malu di sini mencoba untuk lari dari arah Peber Kotek dan ternyata dari seorang tim 5. Oke, mencoba untuk berjuang saya dari arah BB Mok di sini. Lagi dan lagi masih mencoba romantik dari seorang tim gula serta terjadi di arah depan. Oke, dari arah Gigi Milvi masih bisa membuat terang lagi. Kita lihat dulu di sini dari arah Rate Base Divorce. Oke, di sini ada serang tipes Divo, di sini masih mencoba melihat saya dari serang tim 8 di arah Kamsit. Tim 7 mulai mencoba untuk cukup tenang saya dan ternyata dari serang tipes Anok di sini. Kita lihat dulu kawan. Triple kill. New kill leader. Killing spree. Killing spree. Check, check, check. Oke, di sini ada seorang TPS Divok dan masih kita coba lihat dan lirik-lirik dulu kawan. Triple kill. Oke, mari kita lihat dari seorang tipe Divok ya, apakah dari seorang BP mau bagi di sini mencoba untuk berlari dari seorang Candy. Mulai set di sini terlihat saya dari seorang DBS Alves. Biber Kotek di sini nampak ya dari seorang Deddy malu setelah yang terjadi sinami dari arah depan. Kita lihat dari seorang Deddy malu sudah mulai mencoba untuk berjuang yang terbaik dari seorang Deddy malu setelah yang terjadi 2 tembakan yang terjadi. Biber Kotek di sini masih mencoba untuk cukup tenang saja.
Triple kill. Oke, namanya dari seorang BBR Kotek, dimana kita lihat saja dari seorang Ince Malut, dimana kita lihat saja dari seorang tim 5, dan masih bisa terang lagi dari seorang Infamous Fasior, dan masih terlihat saya cukup tenang dan memantau dulu. Kita lihat saya di sini, namanya dari seorang Not Savior bosku, namanya dari seorang DBS Divorce, setelah yang terjadi dua orang sekaligus, dan masih kita coba pantau lagi. Kita lihat saya di sini, namanya dari seorang DBS Alven. Oke, terlihat saya di sini cukup tenang dari zona 8. Nampaknya misal nanti jalan lagi setelah 2 dan terjadi lagi dan lagi dari arah depan King Api. Mulai mencoba dan memantau setelah yang terjadi di sini. Nampaknya legendary sudah mulai didapatkan dulu bosku. Quarterly kill. New kill leader. Quaterry kill. New kill leader. Triple kill. Oke, terlihat saja dari seorang TDN, dan dimana kita lihat saja dari seorang tim 4, tim 5 disini menyisakan dengan garapan lagi. TBS Alven masih mencoba untuk melihat dan melirik apakah dari seorang tim 5 di sini masih menyisakan dengan 3 harapan lagi. Cukup tenang dengan 2 poin eliminasi yang ada bos.